내게도 이런 일이 있다. 아무런 준비조차 못한 내게 네가 왜 그런지 모르겠지만 변했어. 조면에 별 얘기를 다 얼마나 바보 같아 보였을까. 내가 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Share lagi kegiatan hari ini teman-teman. Diawali dengan video di subuh hari. Ini tuh sekitaran jam 5. Aku udah mulai beraktivitas. Tapi pertama-tama aku mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah klik video aku, yang selalu berkomentar positif, terus yang ngedoain aku sama kakak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah aku sama kakak udah sehat, walaupun ini kaki aku masih pincang teman-teman, karena masih sakit banget. Apalagi kalau misalnya habis tidur atau duduk yang terlalu lama, pas bangun tuh kakinya kayak kram gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah sih udah jauh lebih baik. Untuk kondisi anak aku alhamdulillah udah jauh lebih baik, walaupun jalannya belum normal sepenuhnya ya teman-teman, belum seperti biasanya karena memang habis benturan gitu, habis terkena benturan maksudnya. Dan insya Allah besok juga aku mau check up lagi ke rumah sakit Bakti Husada, mau memastikan lebih lanjut gitu ya mam, supaya akunya gak terlalu khawatir lagi gitu. Mudah-mudahan lah besok hasilnya bagus gitu ya mam, amin. Oke, ini sekarang aku mau rapihin dulu untuk cucian piring yang semalam aku cuci, tapi di sink juga masih ada sih untuk cucian piring teman-teman, seperti biasa gak ada habisnya ya. Hari ini aku gak masak, terus kemarin juga gak masak, dan kemarinannya juga gak masak. Gak tahu kenapa lagi gak bagus banget moodnya, ditambah banyak pikiran ya teman-teman, mikirin anak, takut kenapa-kenapa. Jadinya ya udahlah, untuk makan aku beli aja. Terus kalau misalnya sore aku suka GoFood gitu, kalau enggak aku titip sama adik aku. Untuk bulan ini kayaknya aku akan over budget untuk makan juga pasti ya, karena jarang masak. Terus untuk yang lain-lain juga kayaknya akan over budget, ditambah aku berobatnya ke dokter spesialis pakai uang pribadi gitu ya teman-teman, jadi nggak pakai BPJS gitu. Aku nggak tahu juga sih, kayaknya kalau untuk kecelakaan itu nggak disokong sama BPJS, tapi aku kurang tahu juga sih. Kalau misalnya aku salah, teman-teman boleh koreksi ya, boleh komen. Oke, ini sekarang aku mau rapihin kamar kakak, karena ini udah super-super berantakan banget. Tuh spraynya juga udah super dekil banget teman-teman. Jadi kamar ini tuh selama sakit dirapihin, cuman ya dirapihinnya sebisa aku aja gitu teman-teman, gak maksimal ngerapihin. Kakak juga ngerapihin juga ya sedikit-sedikit aja, karena memang dia masih sakit kan. Jadinya ini akunya udah mendingan, jadi mau aku rapihin. Dan aku juga ini ngelihatnya tuh udah bener-bener gatel banget, pengen bersihin. Nah ini di bagian atas tuh sebenarnya aku pengen turunin semua, pengen aku elapin gitu, karena udah lumayan banget tebel banget debunya. Cuman aku pikir-pikir lagi kakinya masih sakit, jadinya ya udahlah, yang bisa aku capai aja nih seperti ini teman-teman aku bersihin. Ini aku juga ngebersihinnya, yang pertama aku pakai tisu aja, tisu basah, terus aku buang, baru aku bersihin lagi pakai kanebo biar nggak terlalu capek gitu ya mam, harus cuci-cuci kain lap. Terus ini untuk sepatu kemarin udah aku cuci, jadi ini aku masukin aja ke dalam kardusnya. Nah ini di bagian atas tuh sebenarnya pengen dikasih storage untuk sepatu, cuman akunya belum nemu untuk storage-nya seperti apa. Tadinya mau beli ke Naiso, cuman pas aku mau beli ternyata lumayan mahal sekarang untuk harga storage-nya. Lanjut, ini aku mau rapihin untuk rak buku ini. Rak buku ini kemarin-kemarin sih banyak banget yang nanya beli di mana. Ini tuh bikin sendiri seperti biasa pak suami, terus ditempel gitu di bor mam, jadi biar nggak makan tempat gitu.
Lanjut, ini ngeberesin untuk meja belajar. Bisa teman-teman lihat, itu super-super berantakan banget. Apapun ada teman-teman di sini, laptop pun penuh debu. Terus ini tempat skincare kakak juga ini berantakan banget. Makanya ini aku mau bersihin aja, mau aku buangin untuk skincare-skincare yang lama udah gak dipakai gitu teman-teman. Untuk skincare kakak sekarang pakai Emina ya, karena kakak berjerawat dan alhamdulillah cocok. Mungkin ada teman-teman juga yang punya anak remaja terus banyak jerawat, aku rekomendasiin pakai Emina teman-teman. Alhamdulillah kakak cocok. Oke, ini sekarang aku terkejut dengan laci yang super banyak banget masker. Kakak tuh gak tahu kenapa kalau beli masker tuh banyak banget dan macam-macam gitu. Terkadang kalau misalnya aku beliin tuh gak kepake teman-teman. Jadi ya gitu, dia suka beli sendiri. Dan ini aku kaget banget dan ternyata ini banyak banget masker. Ini masker yang belum dipakai aja nyimpennya super berantakan kayak gini. Rasanya tuh pengen ngomel-ngomel, cuman karena dia lagi sakit. Jadi ya udahlah, itu juga tadi ngeberesin maskernya aku panggil dia. Ini gimana ngerapihinnya, coba dipilihin aja masker-masker, disatuin gitu ya, satu jenis gitu biar gak acak-acakan. Karena memang maskernya tuh bener-bener banyak banget dan berbagai macam jenis gitu teman-teman. Ah ya udahlah. Nah ini juga banyak obat, itu tuh biasanya bekas praktek gitu. Dan ini juga untuk mejanya udah super dekil banget. Ini aku membersihinnya pakai body lotion gitu teman-teman, untuk ngilangin kayak bekas lipstick atau bekas pensil gambar. Ini mudah banget dibersihin kalau misalnya pakai body lotion. Dan itu di samping kakak lagi rapihin itu tuh teman-teman masker, karena beneran super berantakan banget nyimpen masker dan banyak banget maskernya gitu. Nah ini udah rapi, ini aku mau lapin untuk di bagian sini sedikit. Di dalam storage ini tuh macam-macam teman-teman isinya, kayak buku-buku, terus aksesoris kakak, terus ada juga tas-tas gitu. Jadi disimpannya di dalam storage biar nggak terlalu kelihatannya berantakan banget. Itu storage-nya juga yang murah meriah gitu, tapi bagus kok teman-teman. Mungkin nanti teman-teman ada yang mau samaan buat nyimpen-nyimpen buku atau aksesoris anak-anak, nanti aku akan simpan linknya di deskripsi ya insyaallah. Oke, ini udah selesai di bagian sini. Sekarang aku lanjut mau vakum untuk kasurnya, dan nanti juga untuk di bawahnya atau karpetnya mau aku vakum juga, karena udah lumayan banyak debu. Ditambah kemarin ada keponakan-keponakan aku yang pada main-main di kasur, jadinya ya gitu deh, kotor banget gitu di bagian bawahnya. Di bagian pinggiran kasur juga banyak banget debu gitu teman-teman. Yang nanyain vakum ini bagus atau enggak, alhamdulillah teman-teman sejauh ini bagus. Aku juga belinya udah lama, dan memang sih enggak setiap hari aku pakai, paling kalau misalnya aku beres-beres sesekali aja aku pakai. Kalau misalnya rumahnya udah penuh debu, terus banyak debu-debu di atas plafon gitu, aku suka pakai vakum ini. Untuk harganya juga murah meriah, sekitaran 500.000. Dan kenapa aku pilih vakum yang pakai kabel? Katanya sih kan ribet. Kalau vakum yang pakai kabel itu sedotannya lebih kuat teman-teman dibandingkan yang tanpa kabel gitu. Kata teman-teman aku sih gitu teman-teman, katanya kalau yang gak pakai kabel itu sedotannya kurang gitu. Tapi kalau misalnya vakumnya yang tanpa kabel tuh harganya di atas 2 juta mungkin lebih bagus kali ya. Kalau ini kan murah meriah cuma 500 ribuan. Lanjut, ini untuk di bagian pinggir aku ganti untuk nozzle-nya, jadi pakai yang kecil gitu, karena di bagian pinggir-pinggir atau pojok-pojok gitu kan susah dijangkau teman-teman. Dan ini aku kasih baygon seperti biasa supaya nggak ada serangga atau binatang-binatang gitu teman-teman. Terus ini lanjut aku pel. Nanti untuk di bagian
pinggiran meja belajarnya juga aku rapihin, terus ini aku sedot juga. Nah, ini di bagian pojok sini juga ini aku vakum. Di sini juga banyak kayak pasir-pasir gitu dan agak lembab sedikit untuk di bagian pojoknya. Makanya nanti mau aku kasih baygon juga, teman-teman. Aku beberes kayak gini, alhamdulillah gak terlalu yang gerah banget, panas banget, karena di luar tuh teduh. Sebenarnya aku mager banget untuk beberes karena di luar tuh teduh, dan kalau misalnya cuacanya itu teduh itu bikin mager banget ngapa-ngapain. Gak tahu, moodnya tuh suka kurang bagus aja kalau misalnya pagi-pagi udah teduh gitu. Tapi aku paksain karena emang udah bener-bener ngelihatnya tuh gatel banget ngelihat kamar yang udah super berantakan, terus banyak banget debunya, teman-teman. Lanjut, ini aku kasih spray untuk kasurnya. Untuk spray kakak nggak terlalu banyak, dia tuh cuman punya 3, teman-teman. Dulu sih punya banyak, cuman pas pindah dari kampung itu emang nggak ada yang dibawa sama sekali. Jadi ya udah deh, cuman punya 3 aja di sini. Lanjut, ini aku juga vakum lagi untuk bagian lantainya, untuk ngempelnya nanti aja ya. Sekarang ini udah selesai untuk kamar kakak, dan sekarang aku lanjut untuk beresin area ruang tamu. Untuk area ruang tamu gak kalah berantakan. Ini semua bantal juga udah dekil-dekil banget. Aku udah gak betah ngeliatnya. Apalagi kemarin tuh habis ada keponakan aku, bantalnya tuh dilempar sini, lempar sana. Ya jadi nambah-nambah deh dekilnya. Sebenarnya pengen kemarin langsung aku ganti, cuman karena akunya capek ditambah ya kakinya masih sakit, teman-teman. Jadi ya udah, baru hari ini aku ganti aja karena udah nggak betah banget kelihatnya. Nah, ini untuk bantal yang besar juga sama mau aku ganti untuk sarungnya. Oh iya, sambil aku beberes, sambil nyapa-nyapa teman-teman ya. Teman-teman hari ini lagi ngapain siang hari ini? Udah makan siang atau belum? Terus untuk di daerah teman-teman gimana nih? Udah mulai musim penghujan atau belum? Kalau misalnya udah musim penghujan, teman-teman hati-hati ya. Hati-hati banjir juga. Terus kalau misalnya bawa kendaraan di luar juga hati-hati. Aku doain juga semoga teman-teman dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah, amin. Kalau di daerah aku tinggalnya di Cikarang, Bekasi, itu hujannya belum terlalu intens. Masih terbilang jarang hujan, teman-teman. Paling ya teduh aja. Terus hujannya tuh kadang nggak jadi gitu, teman-teman. Tapi kalau aku lihat di berita tuh udah di daerah lain tuh udah banyak banget yang udah mulai musim hujan gitu. Kalau di Bekasi masih jarang-jarang, teman-teman, untuk hujannya. Oke, ini sekarang aku lanjut vakum-vakum untuk sofanya juga. Di bagian pojoknya udah banyak remahan-remahan makanan bekas kemarin anak-anak pada makan di sofa. Terus ini untuk cover sofanya aku pasang kembali. Kemarin aku pasangnya itu semua ya, karena banyak anak-anak biar nggak kotor. Tapi kalau sekarang mah udah kayak gini aja, karena aku nggak punya anak kecil gitu. Paling ya si gemoy aja, teman-teman, yang suka bobo di sini. Aku juga jarang duduk di sofa karena aku tuh tim orang yang suka rebahan banget gitu. Nah, ini udah rapi untuk area ruang tamu, untuk sofanya gitu ya. Tapi yang sebelah sini masih super berantakan, dan itu ada beberapa paket. Paketnya udah dibuka sih di Instagram aku, di Reels aku, teman-teman boleh lihat. Boleh follow juga untuk Instagram aku @aisyah88 ya. Aku beres-beres seperti biasa nih, kalau pagi-pagi nyetelnya favorit banget Islam Itu Indah. Aku tuh nonton Islam Itu Indah kayaknya dari tahun 2012 deh, teman-teman, sampai sekarang masih setia. Karena memang aku miskin akan ilmu gitu, teman-teman. Jadi suka sambil beberes, sambil dengerin, dan terkadang hal-hal yang gak aku tahu jadi tahu gitu. Sedikit-sedikit adalah yang nempel ilmunya. Walaupun ya ibadahnya masih jauh dari kata baik, apalagi sempurna, teman-teman, masih selalu belajar dan belajar. Oke, ini sekarang aku lagi ngambilin sampah-sampah itu tuh dari kamar kakak, satu plastik itu, teman-teman.
ada kardus-kardus, terus masker. Jadi aku buangin aja lah, karena masker juga kalau misalnya nggak ditutup ya, takutnya kena debu terus dipakai kan malah jadi penyakit gitu ya, ke hisap-hisap gitu. Sekarang aku lanjut mau beresin untuk area kamar tidur aku karena memang belum dibersihin sama sekali. Nah, ini bisa teman-teman lihat super berantakan banget karena semalam tuh aku tidurnya berdua sama kakak, bertiga sama gemoy, teman-teman. Jadi semalam kakak aku suruh nginep di sini aja karena aku semalam tuh agak khawatir sama dia, jadi aku suruh tidur di sini aja. Kebetulan suami juga enggak ada ya, papahnya enggak ada. Jadi ya udahlah. Biasanya sih dia enggak mau, teman-teman, kalau misalnya suruh nginep sama aku, cuman karena akunya khawatir jadi aku paksa aja suruh tidur sama aku. Oke, udah selesai nih. Di bagian sini juga berantakan. Kemarin nih bekas Neng Inces keponakan aku habis make up make upan katanya. Dia bilang tuh make up, terus dia bilang lipstick tuh plastik gitu ya. Dia kemarin habis ngeberantakin, belum aku rapihin, dan sekarang udah rapi lagi. Lanjut sekarang mau aku pakum-pakum. Untuk kamar aku udah aku pakum pada saat pas ada keponakan aku pulangnya kan sekitaran jam 5-an, jadi langsung aku pakum aja untuk kamar aku. Cuman gak aku record karena pengen cepet-cepet bersih aja untuk kamarnya, pengen cepet-cepet istirahat karena capek banget rasanya kemarin tuh pas ada keponakan aku. Durasi video aku kali ini tuh super panjang banget ya mam, 18 menit lebih. Karena memang beneran ini bebersihnya tuh lama banget, apalagi di kamar kakak. Itu yang paling lama sih teman-teman. Kalau di kamar aku sama area ruang tamu gak terlalu lama banget. Oh ya teman-teman, aku minta saran dong dari teman-teman. Di bagian samping sofa yang dekat TV itu kan masih ada space ya. Jadi aku pengen ngasih dekorasi, tapi masih kebingungan aja ngasih dekorasinya apa. Terus di bagian dinding atasnya juga sepi banget kelihatannya. Jadi pengen aku kasih dekorasi. Teman-teman boleh kasih saran dong, siapa tahu aja saran teman-teman berguna buat aku gitu ya. Jadi aku nggak terlalu kebingungan banget mau kasih dekorasi apa, karena beneran dari kemarin-kemarin tuh pengen ngasih dekorasi tapi masih aja kebingungan. Oke, alhamdulillah nih untuk rumah aku udah rapi, udah bersih, udah nyaman banget. Videonya sampai di sini ya. Assalamualaikum.